Halo teman kreatif, selamat datang kembali di channelku. Hari ini ada Draw With Me Januari. Kita akan menggambar sketsa interior. Tunggu apa lagi? Mari menggambar. Aku akan mulai dari color palette yang akan aku pakai untuk Draw With Me di tahun 2022. Aku mulai dari warna biru. Pertama aku campur nih warna biru. Kemudian aku tambahkan sedikit warna putih agar warnanya lebih muda. Warna yang kedua aku warna biru yang warna muda di palet Koi Watercolor ini ambil warna biru yang muda. Palet kedua aku ambil warna kuning dan kucampur dengan warna yellow ochre. Kemudian untuk palet yang keempat warnanya aku ambil warna brown, warna coklat yang gelap dan dicampur dengan warna ochre juga. Itu paletnya. Nah, kita masuk ke mulai menggambarnya. Jadi, untuk menggambar ini aku punya reference gambar yang aku ambil di Pinterest. Ini ada di bawah ya, aku simpen reference gambarnya. Kemudian sekarang sih aku gambarnya pakai pensil dulu. Jadi pakai pensil yang tipis kita bikin sketsa interior living room-nya atau ruang tamunya. Setelah disketsa, selesai living room-nya. Nggak usah sama persis banget sama yang ada di reference foto. Disesuaikan aja supaya lebih mudah atau komposisinya pas sama gambar yang akan kita buat. Nah, kalau sudah selesai, baru kita masuk ke melukis dengan cat airnya Paintip. Kita warnain. Kalau udah selesai, kita mulai warnain pakai watercolor. Palette ini yang akan aku pakai di Draw With Me. Empat palet ini akan aku pakai warnanya di Draw With Me 2022. Jadi nanti ada Draw With Me Februari, Maret, dan seterusnya. Ya, mulai aja kita lukis dengan cat airnya. Selanjutnya silakan nikmati proses menggambar dengan cat airnya ya.
Yap, cukup sekian dulu draw with me Januarinya. Gambarnya udah selesai. Gambar ini aku pakai untuk DIY kalender aku. Nanti video cara bikin DIY kalendernya aku posting juga di YouTube. Jadi tunggu ya. Jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton, makasih. Dan jangan lupa subscribe. Boleh pencet tombol loncengnya. Jangan lupa like atau komen untuk dukung aku terus bikin tutorial watercolor atau DIY project. Bye-bye, see you next time.